Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian sudah pasti akan datang kepada kita. Saat ajal sudah menjemput kita, maka diri kita akan pergi ke akhirat dan semuanya dipertanggungjawabkan di sana. Namun ternyata ada beberapa kisah orang yang mengalami mati suri. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bikin geger. 5 kisah nyata jenazah yang bangkit dari kubur, versi dari Magenta Islam. Nenek yang hidup kembali dan bertanya alamat. Kematian memang tidak bisa kita tebak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan kita akan mati dan berapa umur kita hidup di dunia ini. Kejadian mati suri juga banyak terjadi di dunia. Hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar dan membuat banyak orang terheran-heran. Salah satunya terjadi pada seorang nenek yang sudah berumur 92 tahun. Hari-hari dirinya pun menghabiskan waktu di panti jompo. Hidupnya seperti orang biasa saja. Karena faktor umur yang sudah semakin tua, akhirnya ia pun meninggal dunia. Saat dirinya sudah berada di rumah sakit dan di dalam peti mati, nenek tersebut kembali membuka matanya dan bertanya alamat dia saat ini. Sontak kejadian itu pun membuat orang yang mengurus jenazahnya kaget hingga pingsan. Sang nenek akhirnya dirawat kembali di rumah sakit. Tidak lama setelah itu kesehatannya pun semakin menurun dan akhirnya sang nenek kembali meninggal dan dikuburkan. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jenazah yang bergerak kembali. Kehidupan yang kita jalani merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Setan akan berusaha mencoba menjebak kita dengan segala cara agar keimanan kita semakin menipis dan menjauh dari Allah Ta'ala, sehingga di akhirat nanti mengalami kerugian. Kematian yang kita akan terima juga masih misteri. Ada suatu kisah dari seorang pria yang berumur 34 tahun meninggal secara tiba-tiba. Keluarga yang mengetahui hal tersebut sangatlah bersedih. Jenazah almarhum sudah dimandikan dan dilayat oleh banyak orang. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Berawal dari kerabat pria tersebut yang sedang melayat melihat bagian kaki dari jenazah tersebut bergerak. Namun ia masih ragu akan hal tersebut hingga akhirnya banyak yang melihat kejadian itu. Jenazah pria tersebut pun kembali hidup dengan kesehatan yang sangat rendah. Kembali pula dibawa ke rumah sakit, namun tidak berapa lama ia divonis meninggal dunia. Seorang anak yang kembali hidup. Kematian sahabat beriman memang tidak memandang umur, tidak menjadi sebuah penentu saat kita berumur masih muda akan menghadapi kematian belakangan daripada umur yang sudah tua. Mempersiapkan diri dengan selalu mendekatkan kepada Allah Ta'ala adalah hal yang harus dilakukan. Kematian yang aneh menimpa seorang anak kecil. Ia divonis meninggal karena penyakit paru-paru yang akut oleh dokter. Keluarga pun menerimanya dan mempersiapkan pemakamannya. Sanak keluarga dan tetangga hadir untuk melayat. Namun hal aneh terjadi. Anak kecil tersebut kembali hidup. Keluar dari peti mati dan datang ke ayahnya serta meminta minum. Sontak hal ini membuat kaget semua yang hadir kala itu. Sang ayah pun langsung membawanya ke rumah sakit. Namun tidak lama setelah itu, anak kecil tersebut kembali divonis meninggal dunia. Nenek yang mendapat kesempatan kedua. Selanjutnya kisah ini berasal dari India. Kejadian ini dialami oleh seorang nenek yang sudah sangatlah renta. Dirinya sendiri sering berkegiatan dan memberikan makan ternak. Dengan semangat ia melakukannya setiap hari, hingga hewan ternaknya sangatlah sehat.
suatu hari sang nenek pun terjatuh saat memberi makan ternak. Keluarga yang melihat hal tersebut langsung menemukannya tidak bernafas dan nadinya pun juga sudah tidak berdenyut. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter pun telah mengatakan bahwa nenek tersebut sudah meninggal dunia. Seperti dalam budaya sana, orang yang meninggal dunia akan dikremasi. Saat kayu telah dibakar, ternyata kaki sang nenek bergerak. Namun keluarga yang melihat masih menilainya halusinasi belaka. Namun beberapa saat kemudian, mata sang nenek terbuka dengan lebar dan berteriak minta tolong. Sontak keluarga pun langsung menyelamatkan nenek yang hidup kembali itu. Hidup lagi setelah dimandikan. Halo, kisah terakhir juga menceritakan seorang nenek yang berusia 72 tahun meninggal dunia karena terpleset di kamar mandi. Keluarga pun sudah mengikhlaskannya. Jenazah pun dibawa ke rumah untuk dimandikan. Saat dimandikan, jenazah sang nenek mulai bergerak kembali. Tentunya membuat orang di sekitar ketakutan. Akhirnya matanya pun terbuka juga. Keluarga yang melihat hal tersebut membawa nenek ke rumah sakit kembali. Pihak rumah sakit pun langsung merawatnya kembali. Namun kesehatan semakin menurun dan sang nenek pun kembali meninggal dunia. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk kematian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.